Ismail Umar, kebetulan orang Kulim. Saya pun baru tahu bila sembang dia semangat dulu, rupanya dia orang Kulim. Adik-beradik dia kata ramai telah mengkuat, dan dia ramai kawan kawan dia. Antara nama yang dia sebut Ustaz Latif. Tak salah kenai ke? Ha? Kenai selamat. Tak kenai kawan baik ketua Kulim negara Ustaz Latif. Dia sebut nama, dua tiga orang lagi lah dia sebut. Cuma nama Ustaz Hasan dia tak sebut kan? Kawan kawan dia di Kulim. Di mana kita jumpa dia? Tingkat 31 Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Kita jumpa siapa? Ketua Polis Negara, bukan Ketua Balai. Ketua Polis Negara. Pasal apa kita jumpa? Pasal himpunan ini adalah himpunan aman mengikut undang-undang, seperti mana yang dijamin hak setiap rakyat, setiap rakyat untuk berhimpun. Diketuai oleh Bamat Sabu, saya turut serta Datuk Mustafa Ali, Siasa Agung PAS, Ustazah Zailah, Ketua Muslimat PAS, Liu Chin Tong, Ahli Parlimen DAP Bukit Bendera, Datuk Teng Chang Tin, Speaker Dewan Selangor, Wakil DAP, Saudara Hishamuddin Rais, Surindran, Naib Presiden Keadilan juga hadir, Chen Chua, dan kita ada 10 orang. Depa Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid Abu Bakar, kemudian Ketua CID Siasatan Jenayah, pengarah dia Datuk Bakri Zinin. Saya kenal dia lama, sebab dia ada 13 orang adik-beradik, 13 semua laki-laki. Bakri Zinin ni orang Sabah. Siapa yang laki lama-lama dulu kaki bola tentu ingat pemain sayap Malaysia Razali Zinin. Ah, itu adik dia. Razali Zinin kaki bola dulu lah. Laki-laki ni tak kenal lah. Razali Zinin ni pemain sayap dari Sabah, wakil Malaysia. Di balik ni 13 orang. Di hari juga semalam Bakri Zinin. Lepas itu pengarah ketenteraman awam dan keselamatan dalam negeri, bekas OCPD Kulim, Datuk Saleh Rashid. Saleh, siapa masih ingat lepas kita menang di Lunas hari tu ni, habis satu IPK kena tukar, habis pulih kena tukar, balai pulih Lunas habis. Pasal waktu itu kaum-kaum pulih dianggap bersimpati dengan kita, habis kena tukar. Jadi Datuk Saleh Rashid masa tu pengarah FRU dari Terengganu dipindah mai ke Kulim jadi OCPD. Dan waktu zaman tu memang azab kita buat ceramah, buat dalam rumah pun kena kepung, tambah buat di padang ni dah. Zaman tu aku Datuk Saleh hari ni naik pangkat jadi pengarah ketenteraman awam, pengarah cawangan khas SB, dah ramai lagi pegawai. Dan kita mulakan mesyuarat hari tu dua hari lepas dengan suasana yang cukup mesra. Tak pernah kami rasai selama 13 tahun dalam perjuangan reformasi. Selalunya siapa yang biasa pergi Bukit Aman atau cadang nak pergi Bukit Aman, sampai saja di pintu pagar utama kena bagi kad pengenalan, ambil satu pas, pas masuk nama. Lepas itu sampai ke bangunan yang kita nak pergi, di lobi bangunan itu pas tadi tukar lagi, ambil pas nombor 2. Naik ke tingkat 31 Pejabat Ketua Polis Negara, tukar lagi pas nombor 3, baru boleh masuk jumpa. Kereta parking di luar. Kemarin daripada pintu pagar berderet pegawai polis tabik kat kami. Saya Ahmad Mamat Air, nak jadi kerajaan dah bawah kita. Macam ni tadi kita pun turun kereta, turun driver api, tak apa yang Muhammad Datuk, kereta boleh masuk. Ya kan ni? Ni kat menara, masuk turun dia tu, masuk turun. Saya kata kompon dah Mamat. Mamat pula jenis Allah, gitu saya kata Mamat. Baju masuk dalam, senang bagi pengas sikit. Disambut di lobi, kawan-kawan, terus bawa kami ke lift.
Kami nak tekan di tulis. Depa tekan lagi. So, dalam rank tingkat 31. Naik saja tingkat 31. Ngawal pun iring kita masuk dalam bilik. Tan Sri Ketua Polis dan pegawai siap tunggu kita. Kita masuk saja, depa patah bangkit semua. Tuan-tuan. Saya kata. Depa ni sungguh kan ni? Boleh jadi dekat-dekat pilihan raya, depa pun dapat macam-macam laporan. Kerja cawangan khas lah, lapor kan lah. Bacaan di Kulim banyak mana, bacaan Padang Serai lagu mana, Dewan Undangan Negeri Bandar Baru macam mana, Kulim, Lunai. Dia kira semua ni. Daripada Perlis sampai Sabah, depa dah kira dah. Ini kerja cawangan khas. Selain pada kerja intelijen tentera, kerja kemas, jasa, rela, jentera-jentera UMNO semua ni. Polis lebih-lebih lagi tu kerja dia. Barangkali berubahnya cara layanan polis kepada rombongan pemimpin Pakatan Rakyat ni, boleh jadi yang pertama memang mereka nak ubah betul. Pasal yang lepas-lepas, asal kita buat rimpunannya, mesti gas, mesti meriam-ayam. Lepas tu mestilah ada cerita kena pukul, kena sepak, kena tendang. Boleh jadi dia kata cukuplah yang tu. Kita dah kena ubah cara. Polis naknya mesti profesional, menghormati hak rakyat untuk berhimpun dengan aman. Maka kita kena layan daripada yang boleh jadi. Ataupun andaian yang kedua, boleh kata kita dah tengok semua bacaan. Mai pelan raya kali ni, silap bulan puak ni jadi kerajaan. Jadi tak usah kita duduk musuh ke mereka lah. Boleh jadi juga. Bukan yang lama, 3 hari je lah. InsyaAllah jatuh kerajaan sungguh. Takdir kata Perdana Menteri kata, calon Menteri Dalam Negeri yang paling layak ialah Mat Sabu. Sudah. Kemarin dulu mereka sambut Mat Sabu sebagai pengarah kebangkitan rakyat 12 Januari. 3 bulan lagi, 2 bulan lagi lepas sambut Mat Sabu pula Menteri Dalam Negeri. Nyaman kenal lagu tu. Dia berubah. Alhamdulillah. Mula dengan doa. Dia kagak pulih. Mula Tan Sri Ismail mula dengan doa. Silakan, dia kata, pegawai dia baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya mursalin. Lepas tu dia ubah doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pertemuan hari ini di antara Ketua Polis Negara dan Pegawai Tinggi Polis dengan pemimpin Pakatan Rakyat, Engkau ilhamlah kepada kami, ya Allah, untuk mendapat hasil perbincangan yang baik. Macam tu. Doa dari saya, amin, paling berat kan tu. Pasal saya duduk sebelah Ketua Polis Negara. Itu sebelah dia. Lepas tu dia pun mula, dan si Ismail kata, ya, tajuk kita hari ini dua, iaitu himpunan kebangkitan rakyat 12 Januari dan juga isu pilihan raya, keselamatan masa pilihan raya. Tapi Bamak kata, Tan Sri, keselamatan pilihan raya tu kita jumpa lain. Hari ini kita jumpa tajuk 12 Januari. Dia kata baik. Dia kata alhamdulillah, saya pun hari ini nak mulakan satu buku baru. Saya harap kerjasama antara polis dengan Pakatan Rakyat ni akan mencipta satu sejarah baru. Dia kata itu, this is the beginning of the historic moment. Dia cakap orang putih. Dia cakap orang putih, kita balas orang putih. Dia cakap Melayu, kita cakap Melayu. Polis dia kata, Pakatan Rakyat ni semua boleh ni. Tak leker. Baik. Lepas tu dia kata, saya masa jadi Ketua Polis Negara, saya dah janji dengan diri saya, saya dah sampaikan pesan kepada semua anggota saya, tugas polis menjaga keamanan dan keselamatan negara. Polis mesti bertindak secara profesional. Dan yang paling penting, Datuk-Datuk, saya kata, saya sendiri sedar segala tugas saya ini, saya akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ketua Polis Negara. Saya ingat macam dipimpin dalam majlis usrah kemarin. Itu dia. Jadi dengan mukadimah itu dia kata, silakan, siapa nak mula dulu? Maka Bang Tabu bersebut, Tan Sri, 12 hari bulan kita nak buat Istimewa Merdeka, mula jam 2 petang sampai jam 5 petang.
Kami dah kempen dah di seluruh negara. Terima kasih kepada polis. Semua negeri itu tak ada kacau ganggu apa-apa. Polis bagi kerjasama yang baik. Bahkan di Pahang, Himpunan Kebangkitan Rakyat, polis escort pimpinan kami. Jaga lalu lintas dengan baik. Kami harap kerjasama itu dapat diteruskan di Stadium Merdeka 12 Januari nanti. Itu ayat Mamat Sabu. Lepas tu Tansi kata, Alhamdulillah, Yang Berhormat, Datuk semua, kita pun berharap pada 12 bulan nanti, polis akan memberikan kerjasama yang penuh. Saya kata. Tugas polis adalah sebagai facilitator, sebagai pemudah cara, facilitator. Tugas polis, dia kata, adalah sebagai marshal. Marshal, dia tunjuk arah, ni ikut jalan ni, ikut jalan sana, main-main ikut jalan. Itu dia, tugas polis. Dia beritahu. Kemudian kita tanya Yang Berhormat, Yang Bahagia Tan Sri, kalau bersih 3 hari itu, kulihat sepak tendang terajang kami itu, tak pakai tanda nama. Jadi hang nak tugas 12 orang satu ni, ada tak tanda nama di baju mereka? Tan Sri pun bangkit terus, berdiri. Dia kata, Yang Berhormat, jangan risau. Uniform polis yang lengkap, macam saya pakai. Dia berdiri. Mesti ada nombor dan ada nama. Ni, nama saya Ismail. Dan ada nombor. Cuma saya tak ada nombor lah, pasal saya ketua polis negara. Hak lain mesti ada nombor. Kalau ada polis bertugas tak pakai nombor dan tak pakai nama pada baju, itu salah. Dia kata. Tegas. Saya pun milik tulis. Tulis dengan terang. Milik. Cara dia bagi taklimat kat kita. Cukup baik. Kondusif. Mesra. Dan dia terangkan tanggungjawab polis 1, 2, 3, 4. Tanggungjawab penganjur 1, 2, 3, 4. Tanggungjawab peserta 1, 2, 3, 4. Yang penting dia kata kita saling menghormati. Kalau ada masalah, hubungi nombor-nombor telefon. Bagi nombor telefon pula kat kita. Macam tu punya kerjasama bagi. Siapa ni? Ketua Polis Negara. Mesejnya apa? Kalau Ketua Polis Negara boleh bagi kerjasama layanan yang baik kepada Pakatan Rakyat di peringkat nasional, mesejnya ialah di peringkat daerah pun kerjasama yang macam itu hendaklah diadakan. Barulah elok. Dan lepas tu dia jamu bihun dengan kopi O. Sambil-sambil minum dia kata, Yang Berhormat, boleh tak nak tanya sikit di luar tajuk? Macam mana keadaan jenayah di bawah? Rasa macam mana? Rasa. Dia tanya. Saya kata, Tan Sri, kalau di tempat saya macam tu, kampung ayat hijau, rumah saya ni tepi jalan, daripada jalan besar sampai rumah hujung, ada 9 buah rumah. Dan semua rumah tu pernah kena pecah masuk, Tan Sri. Siapa yang ada begitu? Semua sekali. Rumah saya, kereta hilang. Rumah mak mentua saya, barang kemas hilang. Rumah kak ipak saya, barang kemas hilang. Rumah jiran saya, mutu hilang. Yang tu, nanti. Hak tu memang berlaku semua. Tapi kalau jenayah bunuh, rogol, rompakan bersenjata, itu kurang, Tansri. Maklumlah di Kelantan, saya kata. Kuranglah. Jenayah indeks, kurang. Jenayah bukan indeks ni, banyak, Tansri. Tapi dia kata, kita dah usah habis dah. Bahkan lah ni kita ada pasukan bermotosikal. Hak naik motosikal Kawasaki tu. Polis baru tambah 1,000 unit motor Kawasaki. Sebiji harga RM24,000. Walaupun semalam saya terlupa, saya nak patut abad kat Tansi. Saya kata, Kawasaki ni kalau saya nak kawai Kawasaki Ulim pada serai ni, tak payah Kawasaki. Pakai motor Kapcai pun tak apa. Motor Kapcai ni RM3,000. Ya? Lagi banyak beli-beli ni, Kawasaki RM24,000 sebiji. Tak apalah yang tu kita syarah tajuk lain. Jadi, Alhamdulillah, selesai.